Pemirsa, bos gangster asal Meksiko yang buron setelah menembak warga Turki di Bali akhirnya ditangkap di Nganjuk, Jawa Timur. Warga Meksiko bernama Sicarios Valdez Roberto kini menjalani pemeriksaan bersama tiga rekannya yang lain. Roberto yang ditangkap di terminal Nganjuk, Jawa Timur, merupakan bos gangster asal Meksiko sekaligus dalang di balik penembakan brutal terhadap seorang warga Turki, Turah Mahmed, di Badung, Bali, 23 Januari lalu. Kabit Humas Polda Bali, Kombes Pol Jansen Avitus Panjaitan, mengatakan tersangka Roberto kini menjalani pemeriksaan bersama tiga tersangka lain yang telah ditangkap lebih dulu di salah satu vila di Kuta Utara, Bali. Polisi juga telah menyita senjata api yang diduga digunakan dalam penembakan. Barang bukti masih diselidiki di Lapor Polda Bali. Motif penembakan diketahui dilarati oleh perampokan. Terhadap salah satu tersangka yang masih DPO saat itu berinisial SVR sudah dilakukan penangkapan, tepatnya di terminal bis Nganjuk, Jawa Timur, oleh tim dari Ditreskrimum Polda Bali dan Polres Baru bekerja sama dengan tim dari Polres Nganjuk. Kemudian termasuk juga barang bukti senjata api yang diduga digunakan oleh pelaku ya untuk menembak korban juga sudah ditemukan. Ya. Jadi senjata api yang ditemukan jenisnya Baikal Makarov 800 dari TKP penembakan. Dan saat ini oleh Ditlapor Polda Bali sedang dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti senjata. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.